dialog dalam acara kita hari ini yang berjudul Jangan Takut Berbisnis Sendiri. Saya silakan tepuk tangan yang meriah kepada Wahyu Rizki dari HSBC, tetapkan praktisi bank dan penulis perbankan. Denici dari dan pemilik Interbull Dance Academy. Denici Rambut Amizeng. Amizeng ini adalah seorang penyiar, presenter, dan seterusnya. Oke. Dulu awalnya gimana, Pak? Saya paling susah cari sepatu. Karena kalau sepatu itu yang dijual yang gimana, sementara saya maunya tuh maunya begini, maunya gitu, banyak maunya. Sementara di toko-toko sepatu tuh suka susah adanya gitu. Aku sekolahnya tuh bukan tari tadinya, Mas. Tadinya aku interior design. Ya, sama dengan Ame juga. Iya, psikologi ya. Iya, psikologi. Bisa sepatu. Kontrol juga sama kayak Ame. Satu sih meyakinkan kedua orang tua dan teman-teman di sekeliling aku. Itu satu. Memberi pertanyaan kepada kedua. Jangan susah-susah ya. Kamar anak dimulai modalnya juga cukup kecil. Dimulai modalnya adalah 5 juta. Ada yang poin saya yang kita langsung interaktif dengan mereka, tanya jawab. Apa bisa tanya Bang Marisa aja nanti di terakhir. Menunggu-nunggu sempurna, baru menjalankan bisnis. Yang paling penting di bisnis plan adalah beberapa informasi penting. Apa produknya, berapa omsetnya, berapa modalnya. Ya, sekarang kita mau dorong rice gitu ya. Sebelum kita.